Hubungan Kim Go-eun dan Lee Min-ho awalnya saling canggung, kini saling dukung. Pembuatan drama The King Eternal Monarch membuat Kim Go-eun dan Lee Min-ho saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Bahkan mereka tak ragu untuk saling melempar pujian. Baru-baru ini, dalam sesi wawancara untuk mempromosikan drama tersebut, Kim Go-eun mengakui bahwa Lee Min-ho adalah sosok aktor senior yang menjadi panutannya dalam berakting. Pertama, dia senior saya, kepribadiannya sangat baik, ujarnya melempar pujian untuk Lee Min-ho. Saat pertama dipertemukan dalam drama The King Eternal Monarch, Kim Go-eun mengaku sangat canggung. Namun Lee Min-ho berhasil membuat suasana canggung tersebut menjadi cair. Sebenarnya pada saat awal memulai syuting drama, ada saat di mana kami masih agak canggung satu sama lain. Pada akhirnya dia membuatku tidak merasakan canggung lagi, kata Kim Go-eun. Mulai saat itu, hubungan mereka pun semakin dekat. Kim Go-eun sangat senang karena Lee Min-ho bisa membimbingnya dengan sangat baik. Dan akhirnya bisa dekat satu sama lain dengan natural. Saya pikir dia membimbing saya dengan baik, tuturnya. Bimbingan dari Lee Min-ho, Kim Go-eun mengaku sama sekali tak kesulitan untuk memerankan karakter Jung Tae-ul di drama The King Eternal Monarch. Dan di dalam kondisi yang nyaman seperti itu membuat saya dapat berakting dalam karakter itu lebih mudah dan lebih baik, katanya seraya tersenyum. Lee Min-ho tak tinggal diam ketika mendengar pujian yang dilontarkan oleh Kim Go-eun. Aktor pemeran Lee Go-eun tersebut langsung mengambil mic yang dipegang Kim Go-eun secara tiba-tiba. Benar, kami sudah dekat karena kami sudah menjalani syuting selama 4 bulan. Apa sudah 6 bulan? Kata Lee Min-ho dengan ekspresi kebingungan.